Apa? Mau tanya masalah itu nih Do, Mbak. Henry mau jajak Ada jajak cerita. do. Henry mau jajak jajak. Mau Kenapa? tanya masalah e-channel. Kemarin kan aku bulan kemarin di notis. Terus aku nggak ngeliat videonya Miss Yuni. Terus? Terusan aku pulang Indonesia, jadi nggak tahu, nggak boleh lewat e-channel kan? Saya nggak bilang nggak boleh. Boleh. Tapi bagi kalian yang butuh cop, jangan lewat sana. Karena aku lagi proses lagi, Miss. Itu gimana, Miss? Agentmu minta cop nggak? Kalau agentmu nggak minta cop, nggak ada masalah. Soalnya agentnya nggak ngomong apa-apa, jadi kan nggak tahu kan orang aku diarahin suruh ke e-channel situ. Saya bukan bilang nggak boleh, Mbak. Bagi kalian yang butuh cop, yang agent membutuhkan cop. Oh, Jadi oh, kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa lah, butuh bukti iya, tiketmu itu disimpan. iya, Yang kamu naik pesawat itu, iya, itu disimpan. Mau manfaat iya, lah, masuk kamu atau melebu imigrasi mana dicop naik kan ya enggak. iya. Oh, kayak gitu ya, Miss. Makasih, Miss Yuni. Terima kasih. Makasih. Saya tuh nggak bilang nggak buat jangan lewat e-channel. Saya bilang nggak masalah. Tapi bagi kalian yang tunggu visa, dibutuhkan cop itu butuh. Lah kalau sudah terjadi mau kehilangan gimana lagi ya simpanan tiketmu. Bener nggak sih? Simpanan tiketmu aja. Macam-macam ya masalah. Miss Yuni itu pokoknya customer seluruh dunia. Ini ngarep ono arek sing ngenteni aku. Oke, gara arek sing ngenteni aku. Gak ngerti siapa sing ngenteni aku iki. Nek kalian pingin tahu mbok, sing nggo dikek ya. Sing nang ngarep kantor iki nggo dikek. Kok ada orang telepon sampai ping satu saya kejar ini. Mau pagi-pagi jam 7 tau telepon ngoyo. Untung HP ini karno. Gak karo. Oh, saya naik ke perkebunan ya. Maaf mas, saya bukan perkebunan, saya nggak tahu kalau Taiwan. Oh, lah kok enak kebun-kebun barang tuh. Wes, bentar. Apa iki kok entuk duit iki? Livi. Bicet. Oh, sebentar, sebentar. Tak delok uang hasil donasi-donasi kalian ya, sebentar. Mumpung gak nosin telepon. Oh iya, saya punya utang Made ya. Sebentar, sebentar, saya punya utang Made. Made, sebentar, saya lihat rekeningnya Made dulu. Yang pulang ke Bali kemarin, saya kan janji mau ngasih dia uang 2 juta. Belum tak kirim. Sebentar ya, teman-teman ya. Hasil-hasilnya YouTube ya, Miss Yuni, ya, saya bagi-bagian. Stay strong, Miss. No. Cantiknya Miss Yuni, wah. Itu karena efek lampu, Mbak. Lagi ngengkel contak cantik kayak. Oke, saya tak ngelong di TNC ya sebentar. Ini duit-duit kalian semua. Oh ya, saya ingin ada beberapa uang yang belum saya terima ini. Accept. Jadi kalian jangan malu walaupun ngasih uang cuman 20, cuman 10 itu nggak apa-apa loh. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Mbak? Mbak, ini saya mau tanya. Mbak, ini saya ingin tanya lagi. Kalau yang bisa, tapi sekarang itu kan harus ada ijazah. Saya itu pun nggak punya ijazah. Zaman masuk PT mana? Sudah masuk PT? Belum, masih di rumah. Masih mau tanya. Ya, kalau boleh, misalkan bisa Mbak Yuni bantu, saya mau ikut. Itu. Calling visa kamu itu punya majikan atau bagaimana? Maksudnya dari sana, dari Hongkongnya ada majikan buat saya enggak gitu. Kalau bisa saya pingin ke sana lewat Mbak Yuli calling bisa bisa enggak gitu Mbak Yuli. Sebentar, calling visa itu maksudnya gimana, Mbak? Calling visa itu ada dua. Calling visa karena kamu punya majikan sendiri, atau kamu calling visa karena... Atau kamu sudah ek? Saya udah nggak punya majikan saya. Oh, berarti pingin tunggu tunggu visa di rumah. Eh, kemana kamu sayang? Iya.
Saya ke Hong Kong buat ke Hong Kong dua majikan itu 15 tahun. Pertama majikan saya itu 7 tahun, majikan meninggal, saya pulang Indo. Nah, Terus. di Indo saya majikan di Indo saya 5 bulan, terus ke Hong Kong lagi majikan 8 8 tahun, saya pulang ke Indo gitu. Sampai umur berapa sekarang? Saya udah tua sih, udah 45-an, ke kelahiran 79 saya. 45 masih belum tua kan, sudah dikasih nomor PT kan sama sama admin saya. Iya, saya udah WhatsApp, belum di WhatsApp, belum dibalas. Oh ya, dia masih sibuk Iya. hari ini karena masih ngurusin anak Iya. yang mau kabur itu. Tunggu aja Iya, itu. dibalas nanti. Mbak Yuni, kalau ini, misalkan kalau bisa prosesnya itu potongan nggak ya? Makanya Mbak tanya PT, kalau nggak potongan datamu aja nggak jelas bagaimana? Oh iya. Nanti saya tanya. Yang saya bingung kan, saya kan nggak punya ijazah dulu itu. Nggak tahu saya masuk ke sana itu saya pakai ijazah SD saya, tapi kan kesananya itu SMA apa-apa, saya nggak punya ijazah sih. Saya ijazahnya dulu itu kelas 6 SD, kelas 6 MI, MI Baya. Nah, sekarang itu ijazahnya nggak tahu, nggak ada. Bingungnya di situ, kan harus ada ijazah sana, makanya saya tanya dulu. Nanti saya tanya ke PT, tadi saya telepon belum dibalas. Iya, orangnya masih sibuk, Mbak. Karena semalam dia Iya, ngurusi iya. anaknya yang mau Iya. kabur itu. Iya, Sabar mudah-mudahan ya. bisa Mbak Yuni, nanti saya kalau bisa alhamdulillah gitu. Iya, sabar ya, sabar ya. Iya, iya, Oke, iya. terima Makasih Mbak kasih. Yuni. Yuk, yuk. Ah, gara-gara satu orang ya, sibuk satu satu tempat ya. Jadi, gara-gara satu orang, hancur semuanya. Bener nggak sih? Sebentar saya mau nyari ini. Teman-teman, mungkin ini perhatian buat teman-teman.